Banyaknya peziarah yang ingin mendatangi makam artis Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah membuat kondisi makam tersebut sedikit berantakan. Bahkan foto Vanessa hilang, sementara foto Bibi rusak. Seorang sahabat Vanessa yang datang berziarah kemudian mengganti foto almarhum serta almarhumah dan juga merapikan tempat peristirahatan terakhir keduanya. Dikutip dari Tribun Jakarta, sahabat Vanessa tersebut diketahui bernama Marisha. Ia datang berziarah ke TPU Islam Malaika Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Selasa 9 November 2021. Tak hanya berziarah, Marisha juga menyempatkan diri merawat makam Vanessa dan juga Bibi. Marisha terlihat mengganti bingkai foto Vanessa yang sempat hilang dengan bingkai foto baru. Marisha juga mengganti foto Bibi yang telah robek. Bahkan Marisha juga menyapu makam Vanessa serta Bibi sekaligus merapikan karangan bunga dari sejumlah peziarah. Marisha mengatakan sudah meminta izin pada keluarga, baik keluarga Vanessa maupun Bibi, untuk membersihkan makam tersebut. Marisha mengatakan dirinya menjalin persahabatan dengan Vanessa Angel selama 11 tahun. Mereka juga sempat berlibur bersama ke Bali beberapa waktu silam. Marisha mengaku sangat kehilangan sosok sahabatnya tersebut. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diketahui mengalami kecelakaan mobil tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Jawa Timur pada Kamis 4 November lalu, sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan tersebut, pasangan suami istri ini meninggal dunia, sementara tiga orang lain, yakni anak, asisten, serta sang sopir mengalami luka-luka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!